أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بالمعرفة والإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة أفوز بهما في دار الجنان Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyati ajma'in ulil ilmi wal irfan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya wa ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyakmal amalan saliha wa la yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama talabul ilmi paridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa kalasih rahimallahu ta'ala. Sini je, dalam. Sininya. Terus. Kada bibi talan kada bu dulu kada. Kita mulai dah lah, kami anu dah menyana. Jadi waqala si rahimallahu ta'ala, ini menurut katarangan siapa Haji Hasan orang negara. Ujar Sidin, inilah pegangan kita pada hayat. Maka hayat itu menjadi nyawa, dan nyawa itu menjadi si Muhammad. Maka jangan engkau cari lagi la itu ilah hayat, ilaha itu roh, ilah itu nafas, Allah itu nyawa. Maka jangan dicari lagi, itulah pegangan kita. Nah, menurut keterangan daripada Al-Mukarram, guru kita di Madrapura, pulang haji, Muhammad Arsad Kalampayan, Martapura, Yersidin, adapun sebenar-benar diri itu hayat, dan sebenar-benar hayat itu ialah roh, dan sebenar-benar itu roh ialah nafas, dan nafas itu rahasia. Dan sebenar-benarnya rahasia itu ialah Nur Muhammad. Dan sebenar Nur Muhammad itu ialah tubuh kita. Inilah pegangan kita. Nah, dua dah. Yang madahakan. Sekong pulang. Ampun buku. Ampun kitab. Detuk sanggul. Itu apa? Ialah. Detuk sanggul pulang. Ampun kitab dia orangnya. Nah. Jersidin, adapun badan rohani itu ialah Allah Ta'ala. Dan itu Allah Ta'ala jangan dicari lagi. Karena Allah Ta'ala sudah menjadi segala nyawa, jangan engkau cari lagi. Karena Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai'un. Itu lo bacaannya. Karena kita akan terus berkembang. Pelanlah penjelasan pelang. Engkau itu adalah rahasiaku, maka rahasiaku itulah yang menuju kepada aku, sehingga engkau itu adalah pandanganku dan penglihatku, dan kasamanya itu terhimpun di dalam rahasiaku maupun di dalam atau di luar alam maksudnya, sehingga engkau pana ulpana dan tiada mempunyai daya upaya, sehingga batin engkau itulah yang dikatakan Ta'ala atau Allah Ta'ala. Jikalau engkau hilangkan tubuh menjadi nur, sehingga tubuh engkau menjadi roh, maka hilanglah tubuh engkau tuh menjadi titik,
maka titik itulah yang disebut kaca putih, yaitulah asal-asalnya kejadian Alif atau Alif istiqnanahul orangnya. Maka Alif itulah bergerak di dalam laut rahasia, itulah yang disebut hayat. Maka hiduplah dan bergeraklah tubuhnya, itulah yang dinamakan sifat yang ada di dalam tubuh engkau itu, itulah namanya, itulah dirinya. Maka akulah yang laisa, dan jangan engkau cari lagi. Itulah yang disebut sudah menjadi nyawa. Nah, apa lagi? Lagi kalau bahasa Inggris. Cukup beli kan? Nah, jadi menurut keterangan Haji Hasan Nagara sudah kita baca tadi, karena parjelenan kita ini saberetaan, parjelenan pangarannya. Manusianya kadehede yang hendak yang kada baik, semunyaan hendak baik. Semunyaan hendak selamat, kadehede yang kada hendak selamat. Hendak selamat saberetaan, tapi namun yang keselamatan ini belum pas dituju lagi. Kenapa kada pas dituju? Karena masih meninggalkan Quran. Mana Qurannya? Amanu wa amilu salihat. Amanu beriman itu yang dipelajari, sekadar membaca ilmu tauhidnya dikatakan tauhid kalam ngarannya. Bacaan aja. Hanya belajar ilmu fikih sampai yang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, puasa Ramadan. Nah, nang dilarang dijauhi tahu dah beran. Kayaannya fikih gen kada habis belajar. Man. Nah, ada habis mana belajar dah pakai dah. Itu numpang dua tabul dah. Jika ia belajar masalah ikhlas, pasti ia menerbus ke bedang makrifat kepada Allah Ta'ala. Ya ke ikhlas pang ada bisa. Kalau tingkat menerbus. Berarti ayat itu menerangkan, pamayar juliqa arabihi, siapa-siapa aja Tuhan. Nang ingin bertamu kepada aku, pal yakman, perbuat oleh kamu, amal. Bemal, tapi ikhlas ngarannya. Jadi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, puasa Ramadan, berzikir, bertasbih, baca salawat. Sudah ke bertemuan Tuhan atau kada? Jadi kita menanyakan, kah bertemuan aku lindung atau kada? Sembahyang teh. Bertemu atau kada? Nah, bila ya kali bertemu, ada lagi terangnya. Yang mana terangnya? Wala tusrik. Nah, jadi Tuhan, janganlah kau menyakutukan aku dengan sesuatu. Berarti bila kau yang sampai yang kau di pertemuan Tuhan. Nah, itunya ada ikhlas toh. Maka ikhlas toh nyaman aja menyambet. Nah, maka itu ikhlas ini salihatnya itu di dalam Al-Quran. Nang ada tapala jiri. Mun kita baca secara rinci ikhlas toh panjang. Ikhlas toh panjang menurut di dalam kitab hikam toh. Karena ikhlas toh terbagi dua dulu. Supaya tahu sebertaan. Di dalam itu patiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu ikhlasul abrar. Nasta'in ikhlasul muqarrabin. Abrar aja dipakai itu. Sudah orang pakai, kada biris lagi. Nah, kada biris lagi. Kenapa abrar? Abrar itu empat syaratnya. Pertama, orang beribadat jangan cari pahala. Sabuteng. Nang kedua, orang beribadat jangan hendak masuk ke surga, sebuting. Nang ketiga, orang beribadat jangan takutan di neraka, sebuting tiga dah. Nang keempat, lima pak, semata-mata menyunjung tinggi perintah Allah Ta'ala sesuai dengan syarat sah dan rukunnya, jauhi makruh dan batalnya. Itu peraturan manggabek. Dulu dihidir bacaan pahala loko sebertaan. Ya, mati aku jadi imam belakang, aku jadi imam dek, di rumah mati. Jadi makasih gue sudah di belakang. Siapa jadi makasih gue jadi anak? Jadi imam, jurang pembakar. Sarik tunggu si dian. Lalu biasa bingung, mandak si dian kami. Aku jadi anak betakon dulu. Nyapa joko, pakace, aku pakace, ya, anak pembakar ada, pakace, ya. Pakace si gue, ya. Aku jadi sidian, nak betokon ikhlas, siapa jadi ikhlas.
Ya kok yang cocoknya kan Bapak bakal jelas. Siapa yang nanya itu yang jawab. Nah. Jadi jago aku kan aku bertanya aku jawab juga. Nah, aja si Den aku jawab. Nurut guru ku aja si Den. Ikhlas kayak model orang bihira. Di betang banyak. Getak bihira, bayi diajan, prak dah gugur. Jangan dikukulih lagi. Biar saja nambah betul. Ini ayo kok. Ayo dindo. Kayak apa jadinya? Sip ya kok. Nah. Sip ya kok disampaikan. Nuh, apa jadi aku pulang betakuan. Nah, kenapa Pak Kaci Joko Mbah Bir mah kata kuleh? Ya gua aku nyewap, dia kok tak kuleh, merasa keluar tahi. Di sisi itu aja jawabnya. Ya lu kok? Nah, maka itu bila orang beribadat kepada Allah Ta'ala, bila mencari pahala, ia merasa manggewi. Ya kan merasa ngewi, kita yang cari pahalanya, memang ngedegin seorang-seorang cari upahnya. Ayo kak, ini itu. Jadi jari bakal sikus, kena mula lo jelah kak balik-balik, bermalam, noko, eh, ya kak. Jadi nyaran ikhlas itu, sudah dipadahkan ya Rasulullah, tabarra'u anil hauli wal kuwati ujasa. Keluar daripada daya upaya kita. Jadi seakan-akan gawin, bukan gawin kita. Tapi gawin kita siapa naik haji, enggak ada hajinya tulang. Mun padahkan dukung Tuhan, dia tak kurang haji. Siapa tulang haji? Bukan aku itu tulang lah. Jadi seakan-akan aku nyak ada tulang. Aduh, apa kan dia bilang, aku kan ada kawah. Ini ngapang tulang. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi itu abdur aja, nyar itu pakai aja. Kalau muka rabin tiga pulang, kenapa? Maka akan mencari pahala tuh teh. Di yang tiga tujuh besarnya, yang di dalam hatinya. Jadi ikhlasul muka rabin itu terbagi tiga. Pertama ikhlasul muhlisin. Apa itu artinya? Keluar hamba, mengerjakan amal bagi hak Allah Ta'ala. Nah, keluar hamba, mengerjakan amal bagi hak Allah Ta'ala. Itu baca dalam kitab tuh gurunya, guru nomor 8 kitabnya. Nah, aku masih ingat, aku jaga di para, jaga ada sini aku buka rakal tuh di rumah sebuah nu kitabnya. Jadi kalau alhamdulillahnya mana alhamdulillahnya di dalamnya bertuyuk yang di dalamnya. Kau kadang melihat narai. Nah, setiap orang hidup pasti mengandung itu. Alhamdulillahnya tuh mati umat-umat Nabi Muhammad ini bila ia kadang menyertai dengan tobat seperti tobat Nabi Musa kadang diterima Tuhan. Minta istighfar 10.000 kali, 10 lanjung sehari ada artinya. Nah, kecuali hakun tubat Nabi Musa. Dimapa dibakar Nabi Musa. Ya Tuhan, paktulu ampusakum. Bunuh Musa dirimu. Tak. Hanya diterima tubat. Hah, beret betubat. Tak. Iya loh kok. Beret betubat. Tak. Mun istighfar 10 buyuk sehari. Ini apa artinya? Musuhnya binak. Nah, hitung itu orang. Bunuh dia Tuhan dirimu. Si Bapak membunuh itu teh. Nah, belajar ke sifat 20. Kudrat kuasa, iradat berkehendak, ilmu tahu, hayat hidup, samak menangar, besar melihat, kalam berucap. Yang tujuh deh. Kemana takluknya yang tujuh itu kemana bagiannya. Nah, kudrat irada takluk kepada mungkin bagiannya yang mentahu ilmu inkisab terbuka dinding menurut sahab primaras neringon sampai yang nyangka di Tuhan tak. Ya, tapi ada baiknya gerak badan. Ya Pak. Ya, ya baiknya. Sanam pagi. Baik aja. Hampir anu awak sakitan sakit. Gue sampai yang. Orang sakit, mereka sakit, rezina sembiang sakitan doa awak. Nah jadi inkisab, samak besar kemana? Mau judat takluk kepada diri, samak didengar besar dirinya, didengar lihatnya dirinya tuh. Kalam bang, dalelah itu menunjuki. Bila ada yang menggawe, ada telapak, ada tuh ampun telapak. Itu orang beri, itu orang beri siap memedahkan. Letak ampun telapak ada pasti ada ampun telapaknya, berada telapak tuh. Bisa kita asar
dunianya. Pastinya maulah dunia seada ulahnya. Kalau mau dunia hanya maulah dunia seadanya. Asalnya maulah harinya. Nah sifat hayat pang, kamu nonton maunya hayat tu kan dia takluknya. Lalu ngarinya bersyarat idrak. Artinya hayat tidak mampar dapati ke mana-mana. Atau hayat kada takluk ke mana-mana. Amun hayat kada takluk ke mana-mana. Bece pengusipan 20. Siapanya hidup hayat tu? Nusia kanya hidup. Malaikat kanya hidup. Syaitan kanya hidup. Allah Ta'ala yang hidup. Lain daripada Allah Ta'ala kadanya hidup. Diaman. Jadi semuanya itu belakang hidup mati lo kota. Diam ni mati dahulu. Kota konakan pulang. Bisakah orang mati bergerak? Bisa orang mati bergerak. Bisakah orang mati berucap? Bisa juga. Nah, siapanya bergerak? Siapanya beristighfar? Hanya itu. Ampuninya. Karena iya yang salah. Seorang tak ada yang nyuntan. Ya loh kok. Mata itu pandangan orang-orang tersebut. Hawas nah mata orang nah. Betahan yang manusia. Nabang pisang itu. Manusia musing dedo itu. Mati beli sudah beristighfar langsung diampuni. Ya tahu di penyalahnya nih. Ya orangnya yang salah. Ya orang gak ada salah. Soalnya berdua tambuk kada terkira. Manusia itu. Orang ada salah sorang, cuba tubet. Mau ada kesalahan orang sorang, cuba tubet. Ya luka. Nah cuba sorang si dia tubet. Aku dah tahu urusannya Tuhan. Nah, kau yang salah. Aku sebab berdua salah. Aku akun. Enja Tuhan. Dengar akan aku astagfirullah. Kan bisa sih ini minta istighfar. Ya luka. Anjar dia empuni. Seorang pitung bujung sehari. Ya apa artinya? Kada ada artinya, enggak ada tahu. Nah, jadi pun tahu din tu dah ngarannya itulah rahasia Tuhan, itu rahasia hambaku nak aku cintai yang dikikong nih membuat akan jalan kita orang sabar tahan nih. Asalnya buat kasihnya. Dikikong nih orangnya dong yang memacah-macah itu. Ilmunya nya asalnya takah kitanya sabar tahan. Nah, jadi bila sudah orang mati, adakah ujub di sini? Artinya, tidak. Ujub itu Tuhan, ngih, kok ampunnya betah ngih. Oh. Nah, takbur aku ampunnya itu sebet kibri aku ampunnya. Aku jadinya hingkat, ya Tuhan. Kau kan jadinya hingkatnya. Nah, jadi mu sudah tahu seorang-seorang yang gak dihingkat. Lalu diakui. Yang gak dihingkat, oh deh, wah bujur Tuhan. Nah. Bujur ngih mudah anak. Mekabi jasar kada hingkat kada daya kada paya ya kada kau mendakan sar tahu kada tahu aku ya mun tahu ja Tuhan lah eh aku we dah samuran iya dia aku dah tahu nah jujur Tuhan mun sudah kau tahu deh dia kau pada akunya hingkat akunya kuasa akunya berkehendak dan sebagainya aku we ada ngih mo nah cuman oleh karena akunya kena namun aku taros kena Tuhan taros orang sarik Tuhan guru sarik Tuhan guru anak jua mambil anu nanam saham, mana aja Tuan Guru sauring, mohon Tuhan taros. Jadi ya Tuhan yang sauringnya, aku yakan, he. Tahu dah kau dia kok, ayo ini sauring ngampunnya. Jadi palanya aku ini turang. Lalu baik, baik dulu kok ya, tak? Nah, baik dulu dah Tuhan nyampil, tapi telanjang ngarannya. Nah, hehehe, berapa kali lagi tahu abda? Indo kau baca di deret pasar tak? Nih petuan sini jadi bisa membujui Tuhan. Dan lalu orang tunjuk orang rumah kami di deret tak? Petuannya jadi petuannya bisa membujui Tuhan. Asyik deh ya gue. Nah maka itu bukan nyanyi masukan ke dalamnya. Cangang orang bukan dalam pihak mana? Anjur orang berjurut. Padang langsatnya Tuhannya di padang langsat diam. Igupnya memiliki sekong ya. Di pedang langsat ya. Jadi walaupun di mana ya berada, oleh karena ini munkar yang sangat mahal harganya, pasti cari orang. Di mana aja andaknya. Sebuah laut yang cari orang. Orang tahu paidahnya, tahu besar harat. Orang yang ada yang cari, itu betuyuk, betul kerik ya. Sagan melastik, kirangan narau milih. Sapa anak kurang aspal lah misalnya. Kadinya artinya murah adanya itu. Hanya diinjak kurang tuh contohnya beto tuh. Cuba mun beto itu anu anak betonya anu. Nang primata tuh. Nah. Ini apa primatanya mun tiara tuh.
Mak, buat orang lem lemari, buat orang kakadut kuning, orang memelihara. Kayak apa harapnya, kan? Karena ilmu ini muntiara ngarannya, ngalih mencari. Mak, maka itu muntiarnya Tuhan mandak di mana? Oh, di gulu bebe anaknya. Nyaka di gulu sapi, kalau labi aja, di gulu bebe. Takut membarak orang. Kayak itu daripada kabusukannya baunya tuh, daripada angka bebe Tuhan mandak. Atau di lihir anjing, tapi di depan kalau di dalam hikam tuh di lihir bebek anaknya. Nah, siapa anak kau memaraki bebek? Jadi lo kau dah bebek juga, dah takapi he, muntiara di gunung itu. Wah, orang kada tahu. Nah, induk jadi arah harap pintar melah rahasia. Jadi mun serta parake ya, tajet tuh umpat sarbegiannya ada. Kada diundang papa datang seorang ya sarbagiannya ada ya cari-cari juga nah kalau kahilena mendengarkan berdorong membacaan bahnya lain ya hadis bahnya membacakannya ya tafsir membacakan ya mondiara duduk tuh orang tuh wah duduk tuh nusia tuh karena hendak cari keselamatan akhirat kalau berzikir orang sebenarnya orang bisa la ilaha illallah bisa aja tapi jangan disangka-sangka zikir mau keselamatan. Barangkali orang dari Tuhan itu membawa kamu dari Tuhan itu jikir. Ya kata dari Tuhan. Ya nyaku tuakan Tuhan. Dot, ya. Orang suruh Tuhan berjikir jangan seorang. Aku Tuhan akan berjikir bisa diintok. Bahkan di kitab Darun Nafis itu. Buat orang supi. Ujar orang supi. Ana atubu min kauli la ilaha illallah. Aku Tuhan akan seumuran. Dan dia berjikir lagi. Titik. Maka ada salah hal buatannya kitab itu. Ya. Itu ini membaca orang. Orang-orang supi betubat anak atubu min kaulila ilahillah. Aku jarang supi orang arif bilah. Saumuran hendak berzikir. Han kayak apa? Mun mendengar itu, wah ada kisah lagi. Daripada anonya salahnya tu luar biasa. Ada lagi pasek, ada lagi munafik, murtad, murtad dah itu. Parak-parik adingnya di kafir. Han. Tapi bagi orang yang tahu, saya dihitung itu orangnya loh kak. Han, makanya itu rahasianya dibelik tuh dek muncari, saya digulu bebi anaknya orang. Sampai memandang gak ada yang pasnya, ada yang baiknya. Pokoknya itu yang paling baik sekalinya. Han, dek kak. Tapi orang gak tahu rahasianya. Orang tahu desanya berenai orang lagi. Ada apa lagi, pikirkan orang. Iya, aja orang itu. Nah, jadi dihitung tuh dek. Jadi untuk mencapai cari jalannya gak. Aulia Allah ini beret orang dikasihi maksudnya sini orang wali ngarannya bisa kita orang nan dikasihi Tuhan maksudnya ngalih mencari mana ngalih tingkatannya itu orang hawasi ngalih mencari cuma dua perkara betuyok aja orang awam orang yang mutawasit itu betuyok aja itu dalam alam kita ini kawan hari-hari. Maka itu Rasulullah mengadakan ngejar-jarsa akhir zamannya sih dia kena masjid dan langgar itu andaknya di tengah orang pasik dan munafik. Pasik betin. Orangnya kejakan bang. Nah, jarsa bilang karena orangnya di zaman langgar masjid. Orangnya kada bisa. Orangnya betul waktu itu kada bisa jadi ben. Orangnya jadi kada bisa. Betul orangnya tapi kada bisa. Nah. Mantik semunyaan Rasulullah bucap. Ada orang kaya dengarkan, oh apa tidak? Ya bisi-bisi ya, kada-kada, ya apa tidak? Nah, jadi dindo, itu akhir zaman kaya kaya itu. Nah, kada bisi. Betul, orangnya buyuk, tapi kada bisi. Nah, jadi dindo maksudnya. Sudah dipadahkan, dindo, coba ngurung kada-kada masalah mikir. Kan kada, tidak. Wajah orang kada bisinya parah, kada buat orang. Dia orang yang betuyuk. Tapi kan dia bisa. Kan? Kosong. Parah itu. Jadi parah ya ngarannya. Ha, jadi din kok. Banyak dah keterangan-keterangannya di itu. Dok. Jadi untuk mencari yang masalahnya. Yang kebaikannya. Sulit. Nah, malu innal haqqa sakilun mari'un. Wa innal batila hafifun wabi'un. Nyangaran hak juga Tuhan. Beret. Tapi baik kesudahannya. Wa innal batila nyangaran betal tu mudah aja tapi kena jehat kesudahnya. Emang aja bah nak sabi yang. Allahu akbar. Wau donang ricek masuk muha. Mun di dalam pakai makam jatuan guru. Oh hati-hatilah. Wau do
jangan sampai tano. Ya pangarnya, jangan sampai telapik ya tuan guru. Nah, mencari getah bermacam-macam. Telapiknya dah nah, getah habis hat ulu dah. Sakanya yang sapi ko lapiknya kada tahu. Dari mau buah lapiknya. Kakak ciwe tangan. Nah. Orang yang ada bila itu Tuhan mau duit. Saya jangan aku bersuakan Muhammad Allah. Nah, sisut-sisut situ. Nah, tindunya kada telapik. Nah, sahaja kau semyang pada maghrib. Nah, ya Tuhan, kada apa lagi. Dia boleh jaga dintu. Kau tahu dia dia kok. Dia laksana artinya itu perahu lalu. Kada mengakibatkan perahu lalu oleh karena bayang-bayang di tengah itu sungai yang arannya. Itu di dalam kitab Dionapis itu. Nah, jadi bayang-bayang itu yang sahaja aku dia bayang-bayang sidin aja. Saat sidin juga ucap, ya lo kak, muntahu ya di Tuhan. Dan kata di Tuhan ya seorang itu sih ucap itu. Nah, maka itu sifat 20 dia jerurang. Ini jerurang nak handaklah mempahami dan mempelajari kalimah ini karena amat besar faedahnya menjadi penukar surga. Jadi kebun-kebunan surga. Siapa ada akhir kalamnya? La ilaha illallah. Masuklah ya ke dalam surga. Bahkan satu hadis lagi mengatakan ubi gairi hisab. Ada orang yang syariat itu yang akhir kalam nah mati kaina. Nah mati kaina. Lalu suruh bajikir. Nah mati ini mah bang bajikir. Mau ucap bihinak ngalih disuruh bajikir. Di mana bijikir? Jadi di mana ilunnya lagi? Mana ya anak-anak berungut ke sidin? Berungut sidin. Anak Allah lah terus sidin dah lagi. Pas sidin yang mau dibegiri pengharungut sih mati. Jadi sakit. Jadi beh jadi anak. Sambil ada belajar dulu. Ngatakan ni belajar dulu. Membeh rungut kena ulahkan orang. Kada aku dia Tuhan jadi berungut ya. Cepatnya dia Tuhan jadi. Tuhan jadi aku ingat berucap Tuhan serana ini tak puji semangat itu sehanya berdiri girip Tuhan berdikir seorang bilang lihat Tuhan berdikir berdiri girip jangan lu seorang berdikir kada hal itulah jadi si Muhammad suruh berdikir intung itu orang wajah ini. Dunia yang salah akan orang. Ada orang seorang yang berjikir. Orang Tuhan. Itu. Kan tak bahwa lo kebejaannya. Nah itulah akhir kalam. Jadi akhir kalam kan nak mati kain. Nah ada si wah ini jangan lagi berucapan. Jadinya adanya ucapan Tuhan aja lagi. Nak lurih kasih dia. Nah kasih dia. Nah bedegang gak berang kasih dia lagi. Nak umrah kasih dia. Ngerangi si dia lo kok. Ada kita anak kain, anak mati kain, hanya berzikir. Anak mati, ada tantu meningkat. Bucap sulit, anak mati. Ya kau dia suruh bucap. Anak bihinak aja ngalih suruh bucap di orang. Jadi itu sudah apa adanya, yang ada iya sudah itu orangnya. Jadi akhir kalam dia lagi bocap seorang mati, tapi bocap seorang dia udah. Jadinya ada itu kalam Tuhan semuanya apapun yang dibaca, apapun yang dikata iya ucapannya ngarannya. Nah, itu maksudnya. Itu orang para pelajar orang tuh. Kada nyuruh berzikir yang la ilaha illallah ada meningkat sambet teh juga. Muka dengar kada usah, ni mapa bunyinya di mapa. Ya loh. Ya terus kawan kami nama mati ya. Ya nama mati. Bah kaunya banget jaringnya. Beingatlah. Lu tahu kali dah nyuruh beingat. Aku jadinya kan ingat beingat. Berzikir, bang, berzikir kali bisa. Han, ya, Pak, jargon. Ngaji terlalu tinggi. Ngaji terlalu tinggi. Berzikir kali bisa, beingat kali ingat. Di mapa, lu siapa itu orangnya? Orang suruh berzikir. Di mapa. La ilah. Bisa berzikir. Lu berzikir, aku bisa jadi beingat kata kawa. Di mapa. Adalah manakan yang bujur. Tidak. Salah mana dia makan salah. Itu juga akibat mengaji terlalu tinggi. Kajiannya terlalu tinggi. Terlalu tinggi kajian dongarannya. Jadi dindulah perjalanan. Jadi perjalanannya sudah diberikan, dikategorikan oleh Tuan Guru kita. Tiga faktor di Kalimantan Selatannya. Pertama dulu. Nama pertama Haji Hasan Negara.
Nah, Bapak Presiden, inilah pegangan kita. Nah, artinya kapada hayat. Kenapa maka dindo teh masukkan ke dalam? Kenapa maka dindo? Karena sudah kita ambil asal dulu perjalanan ini dulu, memecahnya. Nah, karena perjalanannya sewaktu Allah Ta'ala itu nuktah ngarannya. Kadede uman pasar tanya. Nah, si Ahmad kadede, si, apalagi si Muhammad. Saurangan si Den. Nah, saurangan si Den. Lalu jasin anak kanjumah biya pahalak tul insan liuk ripane. Itu dahulu. Aku jar ala lapar beneran yang tersembunyi, maka berkehendak aku supaya ada insan, supaya ada manusia yang mengenal aku. Lalu halak tu kali ajli aku jadikan ikam Nur Muhammad. Kau nohnya yang jadinya. Aku yang jadi kau, itu maksudnya. Dan aku ciptakan alam semesta ini oleh karena kau. Ini alam semesta tak buat kita. Nah, ini kadir lainnya pada si Muhammad kita yang sabaran. Contohnya dulu, tu nanam nyor. Nanam nyor, tumbuh, bebetang, panjang betangnya, lalu bemayang beupung, lalu berbuah, biar berbuah kering, tabus, gugur. Itu, ya kah nyor di tanam teh? Lain loh kah? Tapi apa bedanya yang di tanam di dalam dulu? Hanya apa bedanya ada? Yang nyawa si Muhammad nyawa ini orangnya. Hanya apa bedanya ada yang adanya? Iya loh kah? Hanya apa bedanya ada? Iya nyor nyawa ini, tapi lain yang dahulu. Tapi apa bedanya? Hanya apa bedanya tak ada? Makarongkong bakulit. Nah, nyurunya ada, benyunya ada di dalam. Dikikir cari minyaknya. Buat kali jeng bertambah tuh minyaknya. Hah, itu maksudnya. Jadi kan yang bibelnya ada. Nabi si Muhammad nabi kita muhan sapi, muhan kambing. Ya, kita muhan ayam potong. Sama aja. Cuma ngarannya lain sama pada muhan. Nah, si din bedegang kita nurih, nyapa adanya. Nah, si din kada benak. Sama kita kada benak juga. Iya loh kah? Yang punya benak mana si din aja. Sama aja kita juga. Sama aja. Nah, jadi apa bedanya? Jadi akarnya apa beda yang ngarannya? Nah, jadi dia kita masuk si Muhammad sabar ta'an. Ini Muhammad di sebenarnya. Nah, Muhammad. Lalu biar sudah di situ, sabar ini lah. Sewaktu dalam roh itu sabar ta'an. Alam roh nih. Lalu sini Tuhan melihatakan si sia betejali di si Muhammad sini. Lalu jadi roh, roh kita sebenarnya. Jadi roh. Lalu mampu menghadapi Nur Muhammad ini. Menghadapi. Nah, ya. Nah, lalu dia sudah beda. Lain si Nur Muhammad itu dia, roh kita. Nah. Karena Allah Ta'ala sudah bisa kita situ nyabang. Tajeli di situ di roh dia. Nah, berjalan. Lalu melihat. Jadi kita ini melihat sabaran nih si Muhammad. Ada juga yang kadang melihat, ada juga. Nah, jadi macam-macam kita nyak. Mati tinggal hatanya laki lain-lain sekong-sekong. Nah, bila ada tiring di Hesidin, buat orang itu beribadat. Tanah emah aja. Tatiring baru sidin hendak puasa aja. Nah, tatiring mata sidin karap manilik kitabnya kuat alnya. Nah, jadi macam-macam. Ada juga tatiring umbeja jadi artis orangnya. Nah, bila kada tatiring lalu, ini orang kafir. Jadi bila kada si Muhammad, dia di kampung kita kafir loh kan orangnya tu. Di kampung kawan kita hari-hari. Nah, oh, artinya kada melihat si Muhammad. Maka itu bertak di situ yang sebaik talo dah meja. Itu rohnya saling anya itih ma itih Tuhan pun ma itih juga karohnya biar tak itih ini lo sud hilang Tuhan. Nah, udah hilang oh betah jadi mana jadi kepada rohnya dina. Nah, ya Tuhan oh Muhammad lah kau jangan lagi cari aku sudah menjadi tajali kepada rohmu dah masuk keluar ke atas iya dah aku ya Tuhan jangan lagi kau cari aku jadi di kau udah
sagan pasan-pasan samanya an. Jadi si Muhammad haja lagi ya. Dari didingnya. Alhamdulillah dah dari si Tuhannya. Tuhannya kada ada lagi wila. Ha, sepalih anaknya ambil Tuhan. Jurang jangan lagi ya. Tuhan kada ada lagi ya. Makamnya si Muhammad dah. Kada ada lagi. Habis dah makan sidin. Sidin yang jadi. Kayak itu maksudnya lah. Nah lalu bisa sudah itu. Jadi. Roh tadi. Nah. Rahasia jatun aku Allah. Nah maka itu. Sudah disebutkan di dalam itu rawi di BI. Sudah diberikan dah. Di si pengarang Ahmad di BI nama harang. Ujar si din kalbuhu layak pulu walayanam walakin lil hitmati ala dawami murakib. In uzina walayak pu walayu akib wa yasmut walayu yujawib. Birak betin latum bagi kablahu wala bagdahu lirakib bejannya. Ya lihat di situ. Cuman orang yang membaca itu merawik. Kadang memperhatikan. Kadang memperhatikan. Biasa akhirnya kayak itu pengertiannya. Kalbuhu hati Rasulullah si Muhammad ya. Layak pulu kadang pernah alpa. Walayanam kadang pernah guring. Cuma apa gawainnya? Walakin lilihid mati akan tetapi seluruh hati Rasulullah. Itu pengarnya bermurakabah berhikmat ya kepada Allah Ta'ala. Sanantia saya mengata Allah, 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 ho Allah, ho Allah. Itu aja gawiannya hari-hari. Tiap-tiap detik tuh. Hari-hari, tiap detik. Ho Allah. Ho. Kada pernah lupa. Kenapa? Karena yang mati hayat di handaknya. Nah, lalu dipadahkan. Nah, itu. Pirak betin. Orang-orang yang terdahulu kada ingat juga si Muhammad. Hanya pulang-pulang yang tadudi, pirak betin. Nang tadahulu, walabak dahu, nang sebelumnya, nang sesudahnya. Tetap kada ingat, bila mata guring tetap hati guring. Bila hati guring tetap mata guring. Jadi bila tak guring, ada wala. Siapa yang ingat? Si Muhammad saja seikung yang ingat. Nah maka itu, mun sudah kita Muhammad, yang apa kada ingat lagi? Pakai itu orangnya. Oh Allah. Apa bedanya nyuruh dah? Main tu yang dah dahulu yang tu buah sama aja ini yang dudinya boleh dintu bacaannya juga. Nah jadi kayak itu keterangannya itu sudah si Muhammad jelas nampak dan nyata berarti hingkat juga itulah sagulungan samotor ngarannya. Nah bisa kita saanun sawadeh dina sama jistaklin rata saberataan bibinian anakian. Nah itu yang dicari orang saberataan. Ini yang dicari pahala yang banyak. Mun anaknya yang berpahala, umadahkan. Sekali ho toh di dalam itu, dalam hadis sekali ho. Sama dengan 7 lapis langit. Mun anaknya cari pahalanya. Sudah Allah itu keluar sama 7 lapis bumi. Ini sekali banyak aja 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Hitung sehari berapa? 28.000 kali. Banyak aja. Mun baca salawat, uman samihyang. Mun handak besusugihan dan buhanannya. Nah, mati seandai kata, nya seandai kata, masuk tuan guru nang pukahan, masuk ke dalam surga, sapaling kulir orang tasawuf juga ibadat sama dengan tuan guru yang paling alim dah di dalam pagi. Jika Tuhan masuk akan, tapi kada bang dia juga. Kada masuk. Itu para bendingan aja, mati besar buhanannya. Dia dengar. Jadi seandai kata alim bukan tuh masuk surga, kada ada tertinggal apa-apa, sunat menyunat kada tertinggal. Ah, daripada kekuatan ibadat tuh, sa paling kulir orang kita dan sama lain itu. Jikalau ia masuk, tapi kada masuk, kada masuk di depan masuk, jangan masuk, tak cium baunya kada. Nah, karena apa itu? Karena dia Tuhan sida wala tusrik billahi syai'a innahu mayusrik billahi syafaqat haramallahu alaihil jannah. Siapa jadi menyekutukan aku dengan sesuatu ku haramakan baginya masuk surga. Haram-haram itu kada boleh lalu itu arti haram. Jika kada boleh kena ada yang masanya boleh kayak orang menukar baju kartis nah. Orang sandi weda. Habis karcisnya, boleh dia masuk. Ambil yang jaga habis karcis. Ini kada boleh lalu kan sudah masuk lu kok. Itunya, orang tanam jagung, tanam tarung. Pasti tarung sepanjangan kan mau jadi kacang.
kata may karong dat tatap tarong adiyan nga kada buli no tatap kada buli na nyang innahu mayus rik billahi ta'ala bakat haramallahu alaihil jannah ya Tuhan. Siapa-siapa yang menyekutukan aku dengan sesuatu, kuharamakan baginya masuk ke dalam surga. Ada boleh ya Tuhan. Nah itu ya setabu. Enggak sama yang gampang aja. Ya nyuntan gampang aja. Ya kan aja miriakan umpat toh. Ya lo kok. Jadi jangan ya. Papariannya pang. Nah, papariannya yang sudah nudah. Nah, nampak pada kada puron. Ya lo kok, bisa ibus toh. Mata kada biarkan sidin, kau jangan memandakan aku. Dan aku bayarnya kada gempang aja. Nah, sebab aku punya sirik, aku deh, aku nggak warna. Nah, biar gena bulang. Gena bulangnya, betutang lah deh, melang sama hiang lah. Kayak apa ya, teringat dia deh kok. Kalau berduli Allah Ta'ala berubah toh samian masjid berubah adanya bapaknya mun betutang hingga bapak berubah langsung sujud adanya partinya ha kayak apa nah jadi beda tuh orang nyuruh banyak dah cuma baik nah mun banyak ya kan baik apa artinya jadi kalau udah nah jadi itu yang cari orang rahasianya toh orang beda toh orang kan nyuruh banyak tak ada beda salah kadarnya aja. Ah, seharkannya meningkat juga. Nggak diingat, parah, parah dia orang tersapnya. Aku boleh, aku nggak. Dia orang ngaji, dia orang diburu-buru. Sampai tambah sama yang, aku ingat sama yang juga. Aja. Aku bayarnya aku sekolah, aku mulai tahun 67 sekolah. Di sana ya, tambah aliyah tahun 73. Ya, itu rajin sama yang. Ah, rajin sama yang. Biar dia tersawap. Ya, parah ya, aku sehingga dinar sambiang lagi, aku lupet ini lagi. Parah apa yang menakan lupet? Akunya nyaman pula. Lupa. Jadi anak sambiang lagi, bukan aku. Tapi ya, salah pengertian ya. Karena boleh kena nangar di dapur dulu, ya. Habis sampai jangan. Ya, nyampe tutup sebakarnya, asli deh kita. Ambihan. Ini untuk kada orang pandang betin ngarannya. Nah, itu orang tasawuf. Orang kalau mana di luar tak ada orang betin nyindep pandang orang. Nah, jadi dindo. Lalu nang kedua ikhlas de, ikhlas muhibin ngarannya. Artinya keluar daripada hawa dan nafsu. Apa kalau orang kan enggak ada mati bisa lah keluar. Nedan. Tetap di mati eh. Nang ketiga itu tidak merasa daya upayanya. Nyama wahid ikhlasnya. Ada lagi tinggal beta. Tidak merasa daya dan upayanya. Sehingga mari kita sukun. Dan istirahat di dalam segala. Sukun mati. Parah ya panjangan. Jangan gawe kau ya Tuhan. Lah kau betuhan ya kok. Kau kasihan jangan gawe. Duhur kau jangan lagi. Anak sama jangan. Asar jangan lagi. Maghrib jangan lagi. Isya jangan lagi. Subuh jangan. Ramadan parah aja. Itu aja Tuhan yang sampalan ya kok. Yang unggah-unggah itu kan sampai belum. Nah, maka mau salah kaihan kaya nak. Nah, lalu salah kaihan. Bajuhan lalu guringnya lalu. Nah, lalu salah kaya. Kan kok arahnya. Nah, orang yang arah masalahnya betinnya anaknya di dalam hati. Rasanya kadang itu. Kadang kita berhubung kita sifat hayat kada jadi kita ni apa kita manggewi kayak itu maksudnya. Nah jadi manggewi Allahu Akbar suhudul wahdah bil wahdah puji kadim bagi kadim hitung itu orang. Nah Allahu Akbar bujur-bujur di dalam Allah bertujuh kasat ta'arat ta'ad itu tiga itu di dalam pakih hendaknya. Nyapa arti kasat? Kasat itu menyenghaja manggewi itu kasat ngarannya. Itu arti kasat itu alayan sajaku tuh niat. Jadi orang nak di Makkah tuh. Orang ada usali fardal maghrib. Orang ada di sini orang dia mau diam. Dia mau sajaku sambiang fardal maghrib tiga rakaat malikibat ikut imam. Allahu Akbar. Dihati aja. Kanan yang itu dihati ada di muntung dah. Di muntung itu mau beca. Di sini lho kok. Ada kan niat di muntung. Beca ya. Nyanyi hati. Dihati nah.
sah japa. Dia kan mau japa kanara nah. Kada pun diucap dia tuh. Cuma aku memadahkan aja. Madahkan aja sah jako sembahyang fardu maghrib 3 rakaat madhab kiblat jaka jadi imam jadi imam sambat jaka jadi makmum jaka sorang-sorangan Allahu akbar kan niat di hati lu andaknya nah lu Allah niat iya takbirnya nah Allah bisa juga din tuh tu menurut Imam Maliki jersiden apalagi disambat sudah tahu maghrib pada tiganya apa diulang nih ya. Hah. Jadi itu kan juara sapi aja ya, sama mulai ngewe ya juga. Tadi salahnya jahijian mandi ke betang. Cuntang isi benyo, sebenarnya kan membuangnya benyo tuh di dalam guntan. Nah, cuntangnya. Hanya magunya sama yang sambet ya. Usale pardal maghribi. Ay sambet, jadi kan ada apa-apa deh. Yang masalah jangan bermusuhan. Sepalih kan jadinya kaum tuha. Ini kaum muda. Nah, ini bukan anak orangnya. Itu kan apa ada masalah itu. Cuma kalau itu kasat nying haja manggawi taharat waktunya tahu bilangannya sambet saja kau simbangkit 3 rakaat sambet 3 jangan 4 atau jangan 2 taharat takin nyata waktu jam 6 setinggalan matahari 3 di dalam pakai dalam Allah Akbar deh Allahu Akbar dimana tahu jatnya Allah hu itu tahu jat arahnya Allah itu asma ngarannya. Akbar itu disifat ngarannya. Mana dia apalnya? Dia enggak hakun mati kita yang sampai yang nyar asa perbuatan Allah Ta'ala. Hancurkan alamnya, binasakan alamnya. Bujur-bujur jatuhan kuluman alihipan. Nah, tiap kamu adalah binasa. Bujur-bujur yang ngatakan, dasar si Muhammad. Allah, Muhammad orangnya nyambat itu. Bukan kita orangnya. Nah, itu asap parbuatan. Cukup deh tujuh. Enggak ada tujuh perkara. Cuma tahu ya, orang sabar tahan. Pada dintu. Soroh ya, menendeng yang tahunya. Yang warah narai. Umpatan orang. Enggak ada tuh, ada sambiang awak tuha. Nah, parak dah mati. Sambiangnya luput juga. Luput juga kan ada belajar anda. Nah, belajar. Yang tulak sekali berdua dintu. Nah, tahu orang. Oh, dintu. Pengen sama hiangnya. Baik, dah kita ngarannya. Ya, sekarang di bejalan lalu. Bekasa tarat tain. Itu aja lah. Nah, so. Lu salih Allah. Ya. Sambil mengingatkan. Bapak Yam. Sambil mengingatkan. Ma'aruh ma'ija. Lalu punya kan bisa sambil hiang. Budang gua. Jadi dintung itu orang bacaannya toh di Allah. Jadi sudah susun Allahu Akbar. Titik banyak tak ada. Nah, bila asap sudah apalnya sapar buatannya. Berarti itu kudrat iradat ilmu sama besar tuh ngih Tuhan hanya. Berarti kita sudah pangarnya sudah mengambilkan perintah Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya Tuhan. Sungguhnya engkau Muhammad Tai, aku perintah kepadamu, hendaklah ngambil amanat kepada ampun, amanat unyuknya tujuh tuh ampih tuh kalau asal tuh perbuatan kok. Nah, ya. Nah jadi itu lalu dibadahkan, artinya la yus alo amayab alo wahum yus alon. Jangan engkau tanya jadwal tentang perbuatan kok, jangan engkau artinya gawe tentang perbuatan, jangan engkau tanya, jangan engkau takunakan dia kok. Lepar buatanmu, tapi bila perbuatanmu, karena kau hati yus alun karena kau tanya. Nah, ini sambil yang tanya orang, ini sambil yang dok. Jadi bila ada sambil yang sama sekali, ambil nanya. Dia loh kak, kalau nanya tu bisa langsung juga. Bisa langsungnya timbainya. Nah, jadi itu pengertiannya. Jadi orang pulang balik dah. Turun naik, jadi tarki dan tanajul. Ngitung itu orang. Degarang Rasulullah nak bahtar ke diam di atas ni dah lu kuda. Nah turun sidin. Nakan Jibril sudah beri kesan kepada orang banyaknya. Jar Nabi kita, oh Jibril, kenapa he kau makan di tempat naik ke atas? Kitanya berkawan sama Aksalior. Ah dan akunya, aku di dia sorangan ke atas. Kau di bawah, aku jar Jibril Muhammad Tai langsung jawab pada nak. Apabila aku naik ke atas, hancur labur di kuenya.
hancur labur naik ke atas. Nabi kita gian, hancur labur juga. Nah, jadi paksa Jibril nah di Sidratul Muntaha. Mahadang Nabi kita, nah sambil berukuk. Ya, berukuk sih mahadang lah. Di suat nangar, ben mau Jibril berukuk. Ya, bayar bapak nunggu-nunggu. Rasulullah ke atas. Tarik orang buhanan. Ben pakai Jibril berukuk ya. Di suat nangar, ya sabar hidup. Ibrahim berukuh. Ngapa mati hidang? Kan nyapa Allah. Hanok hidang. Nah, jadi dindu maksudnya. Nah, dia turun nyapa ada. Malu turunan. Jadi itu isyarat. Setiap orang anak naik. Pasti hancur labur. Tidak ada bertemuan. Arti hancur labur. Ya mati tote ngarannya. Mati. Bila sudah mati. Kali bergerak. Ya nyampe gerak Tuhan. Titiknya bagi bahasa Tuhan. Titik saja. Ya lo kak. Nah. Makanya sahabat salah terus. Bisa ada salah. Ya rahasia bang. Nah, rahasia ngarannya. Jadi dindutnya. Parjalan orang menjadi kasih Tuhan. Tapi orang banyak sarik. Mungkin kita sambet. Mau kita kada sabar kada bapak dah. Iya kah? Nah, jadi di dok kisahnya. Nah, jadi lalu situ berpegang roh tote iya dah orangnya. Situ dah orangnya. Jadi jangan lagi ke anak tahuna. Nah, sewaktu roh itu lalu yang bernama Ahmad Sidin. Beta keluar gujuk-gujuk Muhammad Rasulullah orangnya. Nyampe bentuknya orangnya. Nah, jadi ya Tuhan mendakan waklamu annabikum Rasulullah. Katahui je Tuhan dirimu itu adalah Rasulullah. Nah. Jadi ada lagi nya ano mahadang yang bulan mulut kena mampar ingat deh. Wah ini dah mampar ingat diri seorang. Ya loh kok. Jadi bilang mati Rasulullah sama mandi diri. Sudah mandi diri sama mandi si Muhammad. Mampar ingat Muhammad sama mampar ingat Tuhan. Siapa lagi yang dicari? Ngerti tiga tahun. Mati sametannya Allah Muhammad Adam. Ini kita Adamnya. Nah. Ya kita mohon Adan. Adan itu abul besar. Ya manusia orangnya. Jadi itu Allah Muhammad Adan. Ya kita ini orangnya. Jadi memperingat diri sama manusia Muhammad. Manusia Muhammad sama manusia Tuhan. Inilah dikatakan. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim ayatnya. Nah, kalau cinta kepada Allah ikuti ya Nabi aku. Nah. Ikuti aku di sini. Bapak menyudai aku. Aku sambiang, kau sambiang juga. Aku puasa jen, kau puasa juga. Jadi, aku jen Muhammad, kau Muhammad kada aja sini. Nah, kadang-kadang jen kau lain. Itu arti mengikuti. Apalagi dia baca sini, kawan datang. Kadang alih, ada lagi dah. Jadi jen Muhammad. Bakal ada yang mengucapnya Muhammadnya. Iya, 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 iya orang nih. Jadi kayak itu maksudnya bagian gitu orang. Tapi orang kan emang arti. Kan emang arti. Jadi dintutuh. Jadi la itu jadinya hayat. Nah, bagiannya. Ilaha itu roh. Ila itu ada nafas. Allah itu nyawa. Dia sama ya sama nyawa artinya. Anak-anak ya bapak dari bapak. Jadi la itu hayat. Hayat ya, itu roh di orangnya. Ha. Ilaha itu roh. Jadi, la ilah itu orang-orang di dalam ilmu pakai. La itu napi. Ilaha itu mumpi. Allah itu isbat. Allah itu musabat. Tatap dah. Musabat isbat ditetapkan. Tatap dan nyata. Itu isbat. Kemudian tatap Allah. Tapi tidak ada yang cakap lain isbat itu. Nah, maka itu udah berjikir dulu kan. La ilah ilallah. Yang la napin aja sudah. Berapa manit aja sirik mendakan Tuhan ke dedak. La, no tiada lo kota. Tiada Tuhan. Tuhan ada berarti ada. Orang yang tersebut dah. La Allah dan itu orang. Dan mau tiada, tiada itu makna. Itu orang dimaksud dah. La Allah dan itu orang. Langsung dah. Itu. La tiada itu becaan. Yang Tuhan ada berarti ada. Berapa manit siriknya. Nah, jadi bilang la Allah dan itu orang. Ada dage yang tiada juga. Nah, jadi dinto, jadi bilayan anonnya
yang maksudnya tuh lain. Karena maksudnya orang kadang mengerti maksud udah. Arti maksud tuh. Jadi dinto tuh menurut perpegangan siapa teh Hasan orang negara. Karena ilmu yang inilah negara tuh anak buah sidin juga. Anak buah sidin ada kan yang anu tapi karing tapi anuanya benyo tapi belek. Iya. Itu kali di dalam bah. Iya, ada yang ya, ya asik kita lagi ya. Iya. Ya asik bang. Kirayannya hendak yang jejak satu por, hanya madu tak sipak. Tapi itu ya ramalan suge. Ramalan suge. Dia lo sudah jangan jual madu tukarkan ayam. Nah, mau tukar ayam, tuh ayam tukarkan kambing. Mau tukarkan kambing, banyak kambing jual tukarkan ke sapi. Banyak sapi itu orang ke motor, mau nyupir nyejak kali guys. Ayo, tadi itu, tadi tahu lagi ya. Jadi ditulis sabertaan itu ya. Itu perpegangan kita sabertaan. Hanya pulang menurut keterangan. Nah, itu kayak kita di mana? Itu Martapura. Haji Muhammad Arsad. Nah, Kalampayan Martapura. Apa aja si Den? Ada pun sebenar-benarnya diri itu ialah hayat. Nah, sama aja. Dan sebenarnya hayat itu apa? Roh pulang. Dan sebenarnya rohnya apa? Napas. Dan sebenarnya napas siapa ngarannya? Itu rahasia. Dan sebenarnya siapa ngarannya? Ya roh. Roh rahasia itu Nur Muhammad. Nah, rahasia itu ngarannya tak? Hah? Sebenarnya Nur Muhammad siapa? Ya tubuh kita. Siapa ada ngarannya? Ya baik sampai di bacaannya. Hah? Sebenarnya Muhammad siapa? Ya tubuh kita dia dibadahkan. Jadi jangan lain lagi mengaku jadi bibine tetap si Muhammad. Laki teman, maka itu itulah wudu batin ngarannya. Nang kada pernah beta bagi. Maka itu bila orang matinya mati sakit itu orang. Bila kada mau sini mati sakit. Tak ada mati sakit. Mati sakit itu nya mati sakit. Nah, mati sakit ngarannya. Karena orang kada beta, mati orang ni pakai itu. Takutnya orang pakai tuan-tuan guru tu. Pun hingkat nama jadi udui, pun hingkat. Nah, dia duit nasi ni. Mati beresih si dan kita pun kada berdua dilemnya berang beresih. Si Muhammad inilah udu badan yang tak pernah beta lagi seumuran. Maka itu orang kemakan, itu pakai orang. Nah, so jangan bapak dari beta aja. Si pitung kali tak kantor. Jangan bapak dari beta, ada bapak. Pengalih dimakan. Iya kok. Lah beta lah kok. Beta, seorang beta lah kan. Betak tak kantor pun. Tak, udah. Udah nyium-nyium beta. Ya, nyiumnya beta. Maksudnya bukan kantor. Tapi nyiumnya beta. Wah, tahu juga kok. Oh, itu belum kaya yang lebih banyak lagi. Asal unggah saya yang terus. Jangan pindah nak berbalik-balik ke orang. Jadi hati-hati, jangan cium. Cium beta udah. Yang beta, kata beta ada yang tak kantor. Yang cium, yang beta. Harap nak hukumnya tak. Saya sahab ini hukumnya. Lembaki saya bakal kantornya beta. Yang cium sih yang dua kali yang cium tahu beta. Mun yang melintas aku nyembah katnya, mun yang merasa bakantut sal beta juga. Mun yang ada merasa yang cium pernah beta. Tarang hukumnya. Takkan dia sakit. Tak hukum beta. Ada dia aturan yang nyembah dia aturan. Nah, jadi dituntut saya bertahan. Jadi kata kali saya kata, nah sudah si Muhammad orangnya iya, dah halnya apa lagi dah. Tahu lo kudu dah. Jadi pengarannya, oh sudah mulai hujung rambut baka atas sampai katumit baka bawah berarti berbetang tubuh Muhammad. Inilah jatuhan rahasianya, gaib di dalam rahasia kok. Nah. Gaib di dalam rahasia kok. Inilah orang yang hilang.
hilang dari pengakuan mengarannya. Kadang dia lagi hilang. Itu jatuh lawan Yakoda. Kasih sayang.